Lubang galian sumur bor di Komplek Perubahan Kapuas Baru, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang sebelumnya mengeluarkan semburan lumpur dan pasir, kini mengeluarkan gas pada Sabtu, 8 April 2023. Keluarnya gas di lubang galian sumur bor ini pun membuat Suryato selaku pemilik lahan kaget. Karena sebelumnya, lubang galian sumur bor di samping rumahnya itu hanya mengeluarkan semburan lumpur dan pasir. Namun 2 minggu kemudian, lubang sumur bor ini pun mengeluarkan gas. Keluarnya gas di lubang sumur bor ini diketahui Suryato saat dirinya secara tidak sengaja menghidupkan korek api di dekat lubang sumur bor tersebut. Lalu api pun langsung menyambar, sehingga lubang sumur bor tersebut mengeluarkan api. Karena khawatir terjadi kebakaran, Suryato pun langsung mengeluarkan barang-barang dari dalam rumahnya. Namun 20 menit kemudian, semburan api dari lubang sumur bor tersebut langsung padam. Menurut Suryato, dirinya saat ini masih menunggu rekomendasi dari instansi terkait sehubungan kejadian ini. Dan hari ini ada perubahan karena sumber ini masih aktif terus, sehingga hari ini terjadi secara tidak sengaja adanya kena korek api itu, korek manjes. Tadi adalah sambaran sehingga mengeluarkan api, nyala api. Dan ini isi rumah tadi kita keluarkan semua, isi rumah, dokumen-dokumen kita khawatiran. Namun kurang lebih sekitar 20 menit apinya padam sendiri. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu tindakan dari pihak terkait yang menangani bagaimana solusi rekomendasi terkait dengan kondisi, karena ini memang berdekatan dengan rumah saya sendiri. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan.